Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Kali ini kami akan membahas mengenai ditemukannya banyak batuan yang seperti yang berada di Gunung Padang, Jawa Barat. Beberapa tahun yang lalu telah ditemukan batuan aneh yang tidak alami di Pantai Tanjung Meriam, Pulau Kelapa, tepatnya di Kecamatan Lambu, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Menurut sumber kami, batuan di Pantai Tanjung Meriam, Nusa Tenggara Barat memang sama dengan batuan yang berada di situs Gunung Padang, Cianjur. Sumber kami menjelaskan bahwa batuan di Tanjung Meriam sebenarnya adalah sebuah pabrik pembuatan batu yang nantinya batuan tersebut akan didistribusikan ke seluruh Nusantara untuk membangun bangunan piramida. Tahukah kalian piramida atau punden berundak adalah salah satu peninggalan bangsa Lemurian yang menjadi leluhur bangsa Indonesia? Menurut sumber kami, di Nusantara terdapat banyak sekali piramida, yakni sekitar terdapat 437 piramida. Namun tadi total 437 piramida atau punden berundak. Ada piramida yang asli dan ada piramida yang hanya untuk pengecoh karena di dalamnya tidak ada apa-apa. Piramida di Nusantara ada yang di daratan dan ada juga yang di bawah di dasar laut. Namun jumlah piramida yang berada di daratan lebih banyak daripada piramida yang ada di dasar laut. Menurut kepercayaan warga sekitar Pantai Tanjung Meriam, batuan tersebut tidak boleh diambil karena orang yang mengambil batuan itu akan mengalami celaka. Mungkin mitos tersebut sengaja dibuat agar tidak ada orang yang berani mengambil batuan di Pantai Tanjung Meriam. Namun sayang saat ini pabrik batuan di Pantai Tanjung Meriam wilayahnya sudah tenggelam. Tapi kemungkinan sisa-sisa pabrik pembuatan batu itu bisa ditemukan. Sebenarnya bangunan berbentuk piramida adalah bangunan astronomi untuk menangkap dan mengirim sinyal antar galaksi. Namun ada juga bangunan yang di dalamnya sebagai gudang penyimpanan teknologi bangsa Lemurian. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Kalau ada yang keliru, kami memohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah dan hanyalah Allah yang Maha Mengetahui. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.